Jagan Dapur Mancing. Dapur Mancing. Yo, Jagan bekerja sama dengan Dapur Mancing. Ya gitu ya. Nyambung. Ya udah tuh. Udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Nih buat teman-teman semua yang ada di sini ya, semoga semua rezekinya lancar. Amin. Amin. Pokoknya di qasar maghrib isya juga. Pokoknya oke. Selamat. Sekolahan udah mulai. Hey. Gue udah ngajar tadi, besok gue ngajar lagi. Yo, iya, udah mulai ngajar lagi. Back to school ya. Back to school. Oke, okay. Nggak perlu berlama-lama, teman-teman semua. Kali ini kita akan unboxing ratusan reel dari Daido terbaru, yaitu Daido Daimos. Gokil. Daimos 2, sekaligus kita review. Dan juga kita akan jual murah meriah nih, ya. Yaitu Daido Emperor. Yoi. Daido Emperor banyak nih, kita masuk 50 biji. Tuh. Coba dilihat aja nih. Yang mau tuh 50 biji tuh. Tuh. 50 biji. Oh. Daido ya, Emperor siap, banyak. Siap. Yoi. Terus kalau ngomongin ini juga nanti ada kejutan-kejutan. Nah, ya. Kita unboxing yang pertama adalah Daido Daimos dulu. Kalau Emperor ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kan. Tahu. Nah, ini gua kasih tahu aja langsung harganya. Daido Emperor 702 gua kasih 290.000. Tuh, buruan. Pokoknya ya. Yang udah tahu, buruan. Enggak nah, ya, usah pakai basa-basi lagi. Yang ya takut kehabisan karena masuknya dikit doang. Iya, makanya ya. Buruan. Kalau kemarin kita sistem PO. Iya. Yang 662-nya harganya 280. 280. Oh, 662 280, yang 702 702 290 dan 290. Sevi ya, ya murah ya, lumayan. Boy, sangat, okay. Sangat, pokoknya ya, sangat. Buruan deh, di Dapur Mancing kebetulan ada. Mm-hmm. Ya nggak mahal-mahal banget yeah. Ya kan harganya standar lah 280-290 mungkin termasuk murah. Murah ya. Banget, eh. Masih murah banget lah pokoknya Dapur Mancing ya. Nen, mumpung ada joran Daido Emperor nih. Coba buat teman-teman yang udah lama. Oh, Daido Emperor. Nyari Daido Emperor. Nih, ini muncul. Ya kan, udah berapa bulan loh. Daido Emperor udah mahal. Ini udah kayak inian lagi. Ya. Makanya. Tuh, coba agak jauh lagi. Kayak turun dari langit. Jep, katanya muncul aja. Muncul. Oh. Tuh, teman-teman yang nyari buat UL-UL. Ya, nih. Ini dia nih. Udah ada. Siap. Iya kan. Tuh. Kapan lagi? Ya, kesempatan lo. 280.000 sama 290.000. Jadi enggak nyampe 300.000 ya, teman-teman semua. Oke, nah di sini ada Daimos terbaru yaitu Daimos 2. Apa sih keistimewaannya? Nanti akan gua coba untuk review dan bongkar. Nah, dalam satu dusnya ini, oke, okay, ini yang 1000 ya, yang 1000 ya gua coba review dulu yang 1000. Mm-hmm. Ini yang 1000 seperti ini. Itu yang 1000 tuh ya. Dia punya handle-nya handle bulat kayak gini, ya, tapi ya. Lo juga disediakan handle yang seperti ini. Iya. Jadi ada double handle. Betul. Nah, dikasih spare part-nya tambah ya. Oke, untuk putaran yang gue rasakan sangat ringan, smooth, dan enteng. Duh. Ya, Kong ya. Ini seperti itu, ini Daimos 1000. Oh, keren Daimos ya? Seribu. Ih, keren cuy. Asli. Daimos 1000 cuy. Ya. Balik. Pengembangan dari Daimos yang lama banyak banget. Banget. Terus gue lebih suka yang ini. Ya. Gue lebih suka yang ini. Ya. Gue lebih suka dengan Daimos yang ini. Tampilannya, kenapa? Selain tampilannya itu yang pertama, kedua dia punya bodinya punya si Hydra. Daido Hydra sama Daido Osea. Bodinya sama persis, cuman beda warna aja. Betul. Seperti itu. Nah ini kita coba review ini yang 1000, ya ukurannya seperti ini. Yang 1000 itu Daimos 1000, spoolnya dalam ya. Ya. Jadi ya mungkin muat banyak juga, udah screw-in power handle. Batangan footnya gue tebel tuh. Nanti kita bongkar, Kong. Boleh. Kita akan bongkar. Nanti malam kita bongkar. Boleh. Ya. Jadi mungkin tayangnya besok pagi. Betul. Ini Daido Daimos-nya. Kalau gue lihat dari ringnya, apa? Bearing-nya udah bearing yang bagus, udah bearing yang tertutup ya. Udah lumayan cakep. Ciamik lah ya. Terus biasanya kita lihat di sini, ini untuk yang 1000 ya. Ya. Kita coba lihat di sini. Oke. Ih, udah ada seal. Ih, ada seal-nya. Cuma dia nggak ngusung SW doang aja ya, tapi ya, sih tapi udah boleh lah ya. Dia nggak nulis SW, ya. Tapi ini udah ada seal seperti ini untuk menjaga, sealnya seal rapet kayak gini nih. Ya. Lihat seal. Ya udah bisa dibilang SW lah, tapi nggak boleh di gak sini. Boleh, nggak boleh sebutin. Ya, ya. Nah ini ada bearing di sini. Terus ada penutupnya, penutup mur di sini supaya air nggak masuk. Iya. Penutupnya lagi. Keren. Boleh. Ayo, oke. Ini untuk yang 1000 nih, Kong. Ngemeng. Ya ini ada. Ya pokoknya ada sealnya seperti ini, oke okay, punya juga, harganya sekitar 2,5-an. 250. Eh masih masuk di akal ya. Barang cuma dikit. Ada berapa, Kong? Dikit.
Ya, mas, terbatas mas, deh pokoknya, cepetan. Mas 7 kilo, 8 plus 1 ball bearing. Hey, coba kita boleh bacain dulu di sini yang ukuran 1000-nya. Bacain dulu, Kong, biar teman-teman. Ukuran 1000 024 bisa 150 meter, drag-nya 7 kilo. Nah, power handle 8 plus 1 seal ball bearing. Taik seal drag, drag-nya. Okay. Iya nih, Kong, nih drag. Biasa kan ada cetak-cetekannya di sini nih. Ya. Yang buat drag nih. Ya, ya cetak-cetekan. Ini enggak ada. Nah, kita bahasa cetak-cetekan ini enggak ada, udah dihilangin. Cetak-cetekan. Jadi langsung ya. Jadi yang namanya pernya lepas lah apa lalu udah cerita, gak perlu khawatir. Enggak ada cerita pokoknya. Gitu. Karena ini udah enggak ada. Iya. Udah enggak ada. Udah dibikin langsung, langsung ya. Dibikin langsung. Mm-mm. Nah, ini yang 1000, ukuran 1000-nya. Nah, ini ukuran 1000-nya Daido Deimos terbaru. Doi. Deimos 2 buruan lo. Ntar malam gua akan bongkar. Nah, ini yang 2000-nya. Deimos 2000-nya. Nah, ini review deh. Kalau gua nge-review langsung banyak, enggak cuma satu-satu barang, betul, semuanya banyak. Kita jelaskan, nanti kita bongkar, ada waktunya juga nih, Oksono. Nah, ini Deimos 2000-nya. Ih, 2000-nya aja gede ya, Kongnya, sama hampir sama kayak 3000-nya. Biasa ya. Oh, 2000-nya oke. Okay. Ya. Ya, 2000-nya oke. Okay. 2000-nya gede banget ya. Gede ya, 2000-nya. Boleh lah. Ada bearing juga di sini kayaknya. Nanti kita bongkar, kita akan buka, kita akan kasih lihat teman-teman. Warnanya satu, warnanya cuma kayak gini. Jadi lu kalau nyari pilihan warna lain, kalau Deimos yang dulu itu kan warnanya macam-macam. Ya. Ada merah, biru, ada silver, ada apa? Gold. Nah, kalau ini enggak. Jadi lu sekarang enggak bisa cari pilihan warna, udah enggak ada, pokoknya satu warna. Satu warna. Ya. Seperti itu. Nah, yang 2000. 2000 gua demen dari dia punya tutup spoolnya, Kong. Itu dia. Nah, tutup spoolnya nih. Lihat nih tutup spoolnya nih. Modelnya kayak gini, mendem, Kong. Yoi. Biasa kalau model yang ada nongol ke atas, itu suka backlash di sini. Itu dia. Kalau ini enggak. Nih, coba kita buka ya, tutup spoolnya bagiannya kayak gimana, tutup spoolnya. Sebelum gue bongkar total, gue bongkar kayak gini dulu. Secara garis besar, ini udah bisa lo kasih kesimpulan. Bahwa reel ini dengan harga segitu Rp250.000, ada seal tuh, Kong. Ya, ini seal nih. Tuh. Boleh, seal, boleh. Ya. Tuh, model drag-nya kayak gini. Model drag-nya kayak gini, teh. Tuh, ya. Coba, dia menggunakan ini bukan karbon ya, cuman dia busa warna hitam aja. Tapi dia punya ininya sudah tahan karat. Betul. Karena lihat dari warnanya. Nanti akan gue buktikan. Ini sebenarnya SW sebenarnya ya sudah SW. Tapi nggak ada tulisannya. Nah, paling nanti akan ada kekurangannya, ada lah nanti. Yoi. Akan kasih tahu kekurangannya terletak di mana, gue akan kasih tahu. Iya lah. Ya. Letak kekurangannya. Tapi kalau untuk di ininya sebenarnya dia sudah bisa mengusung SW ya. SW ya, sudah standar ya. Kalau ngomong standar-standar reel yang kayak gini ya udah bisa dibilang SW. SW. Gitu. Sawah. Sawah ya. Ah, pengembangannya udah keren banget ya. Boleh. Untuk reel harga 200 ribuan. Nah, ini yang ukuran 2000-nya, Kong. Clickernya nih. Oke. Hey. Oke, untuk harga 200 ribuan ini udah oke. Terus manual perbaikan terus ya, boleh terus. Lah boleh buat salut keren untuk Deimos ya. Nah, ini di sini aja gak ada seal nih, betul, sealnya tuh udah aja. Nahan air juga masuk kan, nahan ya kok air juga masuk apa nahan masuk air nah. Gimana sih bahasanya absurd ya cuy, nahan air masuk maksudnya kok. Itu yang berapa, yang 3000? Karena yang 3000 nih. 3000. Oh. Tetap masih dapat handle juga cadangan. Masih dapat handle cadangan. Ya, dari 1000, 2000, 3000 dapat. Oh, ya 11 12 lah sama yang 2000 gitu kan. Ya. Lebih besar dikit ya. Lebih dia. Besar ya. Dikit spoilnya. Boleh lah. Heeh. Nah, putarannya juga enteng, Kong. Yoi, smooth banget. Deimos terbaru nih, Kong. Ininya punya Osea, Kong. Yoi. Punya Osea. Yoi. Jadi, ini Osea grade 2 sebenarnya. Yoi. Kong, bisa bilang ini adalah Daido Hydra atau Daido Osea, Osea grade 2. Ya, tapi kan kalau Osea Hydra itu harganya gopean. Iya. Kalau ini setengah harganya. Betul. Tapi udah asli keren banget, udah asik banget. Ininya ada clickernya seperti iya. Ini. Iya. Karena Deimos tuh sempet kalau ngomongin kelebihan kekurangan nanti gue bongkar. Nanti malam. Malam bongkar, mungkin besok pagi. Sabar. Ya. Ya. Ini, okay. Ini yang 4000-nya. 4000-nya. Ya. Tetap masih dapat handle cadangan. Gak usah khawatir loh. Ya. Gue demen spoolnya tutup spoolnya. Keren. Tutup keren. Keren. Ininya juga keren. Nah, untuk ukuran 4000. Rasionya ini
hampir rasio 6. Oh, biasanya okay. Ukuran 4.000 itu rasio kecil. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rasio 6. Gokil. 5,7 banding 1, 4.000-nya rasionya 6. Kalau ini 5,2. Sudah mendekati kebaikan ya. Keren. Apaan? Kitanya buat kitanya ngasih tahu. Ya, seperti itulah ya. Deimos 2. Deimos 2. Welcome to Deimos. Warna keren. Untuk body keren, rigid, ya, ada perbaikan di berbagai macam ini. Betul. Dedo Deimos yang pertama itu udah jauh banget lah kalau gue bilang, asli. Peningkatan kong. Peningkatannya. Perbaikan, akhirnya dimunculin yang kayak begini. Perbaikannya jauh banget. Deimos duanya ini, keren. Perbaikannya keren banget. Oke. Tetap masih dapat. Ya. Cadangan. Ini yang 6.000 nih. Oh, ini yang 6.000-nya. Tuh. 6.000-nya. 6.000-nya rasio gede. Kong. 6.000. Ya. Ini udah nggak ada ini. Dari 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. 4.000 udah langsung ya. Nggak ada yang cetak-cetekannya. Ya, oke. Okay. Sip. Seperti itu, Kong. Nah, harganya, harganya Kong. Harganya, Kong. Kasih tau, Kong. Dari eceran, 1.000. Untuk eceran, Deido Deimos 2, 1.000-nya harga 2.500, 250.000. Iya. Yang 2.000, 255. 3.000, 260. 4.000, 265. Dan 6.000-nya 270. Eh, nggak nyampe 300.000. Lu dapetin produk yang udah disempurnain lo ya. Eh, gokil pokoknya udah. Nah, sekarang di... Sebelum gua tutup, untuk Selasa ini mungkin flash sale mungkin Jumat ya. Yeah. Selasa ini kita nggak ada flash sale, cuman memperkenalkan produk Daido untuk saat ini. Nah ini ada Joran Elito dengan, nah ini yang sale-nya sekarang nih. Yoi. Bukan nggak pakai yang itu. 2.000 ya? Yeah. 1.000? 2.000? No. Oh? Sorry. Oke, di sini gua ada Relic Carnival. Hmm. Ini kalau ngomongin spek sama kayak Relic Orable. Bahannya juga produk masih produksi Korea. Betul. Ini ukuran 3.000 ya. 2.000 dan 3.000 gedenya hampir sama tapi beda di punya kedalaman spool. Nah, ya. Ini ukuran 3.000 nih. Ini ukuran 3.000. Nah, coba lihat nih. Tuh, ukuran 3.000 ya. Nah, ini jorannya gue paketin. Ganteng ya. Iya, ganteng. Merah hitam. Ya, jadi satu set. Nah, jorannya adalah Elito Jaws Attack. Karbon solid. Dan dia, kalau gue bilang ya, kemarin pernah gue review, ini jorannya alot banget. Ya. Real seat-nya ini udah Fuji. Yoi. Nah, satu set ini. Berapa, Kong? Ketan Elito dengan Relic, Carnival. Carnival, 3.000. Relic Carnival juga masih buatan Korea, made in Korea. Kalau bisa lihat di mana dia punya settingannya asik banget. Ya. Yoi. Tuh. Jorannya ini ada 817 dan 715. 715 itu mungkin buat nyimasan, betul. Buat apa yang gitu ini ya. Bisa buat galean. Buat galean ya terserah, 715 boleh. Dan 817. Betul. Ya. Dengan reelnya adalah Carnival 2.000 dan Carnival 3.000. Harganya sama. Sama. Ya, 2.000, 3.000 sama. Gedenya sama, cuman beda kedalaman spool. Oke. Ya, itu aja. Berapa, Kong, paketin, Kong? Paketan ini hanya 360.000. Hey. Kapan lagi pokoknya ya? 360.000 Relic Korea dengan Elito. Nggak nyampe 400.000 loh, cuma 360 loh. Lu dapat satu paket gila ya. Lo, jorannya aja 200. Makanya. Realnya 2,5. Udah. Jadi berapa? 4,5. Harusnya. 4,5. Terus kita jual? 360. Eh, kapan lagi? Kita kasih berapa, Kong, paketannya? Hanya ada 20? 20. Oke. 20 biji ya. Buruan, 20 paket ya. 715 sama 817. Ya, siap-siap mendarat. Ya. Berarti 715 atau 20? 817. 817 20? Apa 10-10? 10-10. Oke, 10-10. Cepetan. Oke, mungkin itu saja untuk saat ini yang kita sampaikan di hadapan teman-teman semua. Betul. Kalau mau order langsung aja di 0816-3316-71. Pokoknya ya. Terus ya. Juga, Kong, buat teman-teman, mohon maaf sekali lagi. Gua agak sedikit baca di komen. Kong, kok nggak direspon sama... Bukan nggak direspon, lagi, Kong. Sekali lagi minta maaf. Kalau lu sekali nge-WA, terus nggak direspon, jangan langsung baper. Ya. WA lagi. Karena kadang-kadang WA yang situ WA, nah. Pesan yang situ kirimkan, nah. Itu ketimbang sama pesan lain. Iya. Betul. Ketimbang sama pesan lain. Gue bilang, ketimbang sama pesan lain. WA aja terus. Terus. Gak apa-apa, lu terus-terusan. Bang, woi, jawab dong. Pasti dijawab. Gitu. Boong kalau nggak dijawab. Karena apa? Ini WA masuk. Dep. Admin lagi jual ke WA lain. Masuk lagi? Cep. Masuk lagi. Turun, masuk kan lagi. Mendem. Turun, mendem. Betul, gitu. Mendem lagi. Itu, makanya. Jangan sekali. Jangan baru sekali WA udah baper. Gak dijawab, gak dibaca. Jangan. Lu WA lagi aja.
lanjutin ya, kok. Admin kita di sini apa ya? Kayak ini semua kok. Humble, baik-baik. Bukan masalah kita enggak ngerespon, bukan karena kita sombong, bukan. Ya. WA lo mungkin ketutup ke bawah. Betul. Dengan ketiban-ketiban dari WA lain. Betul. Caranya gimana? Ya lo WA lagi apa susahnya sih? Yoi. Apa gitu? Hey, woi, hey, woi, woi, woi gitu. Woi. Ya, bahasa gini lah pakai. Oke. Oke, ya, ya. Oke, siap. Selamat pagi, siang, sore, malam, itu saja. Yes. Ya. Untuk pleasure nanti kita Jumat ya. Mm-mm. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joseph.